gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 5.1 terjadi di wilayah Filipina, tanggal 22 Juni tahun 2020 pukul 15.02 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di kedalaman 19,6 km dan berada di laut 50 km barat Rapida, Filipina. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, mencatat pusat gempa berada di sebelah barat Rapida, Filipina, pada koordinat 17.181 lintang utara dan 119.94 bujur timur. Getaran tersebut dirasakan di wilayah Rapida, Kandon, Santa Maria, Tagudin dan Baguio, serta tidak berpotensi tsunami. Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Pemerintah setempat mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan waspada serta tidak panik ketika terjadi gempa susulan.